lampu sonti, kita tes hidup. Nah, tidak berapa lama kemudian dia akan mati. Nah, ini di sini kita akan lihat yang rusak apa lampunya atau ignitornya. Nah, di sini bisa ditonton sampai habis untuk menguji kerusakannya di mana lampu atau ignitor. Oke. Ini adalah lampu Sonti 250 watt di mana kerusakannya sekitar dihidupin 4 menit kemudian mati. Nah, tunggu beberapa saat kemudian hidup lagi. Nah, di sini kita coba cek kerusakannya apakah di bola lampunya atau ignitor, karena kemungkinannya ada dua. Ini kita coba tes dulu ya sebelum mengganti salah satu, apakah lampunya atau ignitornya. Karena kalau melihat dari lampunya sepertinya harus diganti. Ini coba kita buka ya. Ini hati-hati karena kacanya sangat mahal karena terbuat dari tempered glass. Nah, ini kalau diperhatikan itu jadi lampu Sonti ini terdiri dari lampunya ignitor hitam ya sama balas BSN 250. Nah, ini sekarang kita coba tes berapa lama dia hidup dan mati kembali. Ini kita coba tes ya. Nah, pertama dia cahaya kuning, kemudian agak keputih-putihan. Ini bisa kita lihat ya, nanti setelah agak terang dia semakin kuning cahayanya. Ini kita tes seberapa lama ini yang agak putih, kita tunggu udah berapa lama. Ini sangat silau cahayanya. Nah, ini kemudian mulai kuning karena Sonti ini cahayanya kuning, beda dengan HPIT itu cahaya putih. Pada prinsipnya komponennya hampir sama tapi cahaya berbeda. Ini sangat silau. Ini udah 1 menit ya, kita coba. Ini kita tunggu hasilnya sampai berapa lama. Ini bisa kita percepat ya. Ini kita tunggu hampir 4 menit. Nah, pas 4 menit lampu mati. Dan ini dicurigain lampunya sudah putus ya. Berarti hampir 2 menit ya. Kita coba ganti mati dengan lampu yang baru dan kita uji kembali apakah benar lampunya yang sudah putus sudah rusak ya. Ini sama kok, agak hitam, yang gini kan? Iya, iya. Biasanya kan kalau udah pakai udah lama dia kalah di situ elektrodenya. Itu yang dibilang makanya karena elektrodenya itu begitu putus tek mati, nanti dia nyambung lagi. Waktu pulang. Kan hidrogen itu. Tapi itu kan ini hitam ya? Panas pak, panas banget. 250. Bolongnya yang putus. Yang baru. Kita tes. Kita tes setelah ganti bola. Nah, beda ya. Berapa lama dia tahan? Nah, ini kita tes sampai seberapa lama dia hidup terus, apakah mati lagi. Itu tes bau lampunya. Nah, kalau nanti mati lagi, nah, kemungkinan itu bisa ignitornya. Tapi ini kemungkinan ininya pastinya bohlam yang sudah rusak. Ini kita
coba sampai 10 menit lebih ya, apakah dia mati lagi. Kita coba sampai 10 menit ya, kita percepat. Cepat aja ya. Nah ini setelah 10 menit kita tunggu, lampunya tetap hidup ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa masalahnya di bolahnya yang sudah rusak. Jadi, dan biasanya gitu ini monitor ya. Berarti kalau lihat bola lampunya hitam aja yang rusak, tidak perlu langsung ganti ya monitor. Ini ntar kita cabut ya. Aman. Oke, bolang. Kita cabut. Seru banget. Oke, sekian dan terima kasih.